channel, ketemu lagi sama aku Riasti dan Julvia. Karena entah malam udah tahun baruan nih, jadi aku pengen bikin DIY cara membuat aksesoris atau barang yang bisa kalian gunain pas kalian nanti pergi ke acara tahun baruan sama keluarga kalian atau sama teman kalian. Dan inilah video terakhir aku di 2016, jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya. Pertama-tama siapkan dua kawat, lalu aku akan bentuk segitiga seperti ini. Lakukan hal yang sama ke kawat yang lain juga. Setelah jadi dua, siapkan tali pita hitam dan double tip. Lalu gunakan double tip ke ujung pitanya. Setelah itu, tempelkan pita ke kawat dan lilit semua kawatnya. Sampai tertutupi semuanya ya. Lalu tempel double tip lagi di akhir ujung pitanya, kemudian gunting sisanya. Setelah itu, sambung kedua kawatnya dengan lem tembak. Siapkan headband atau bando yang udah nggak dipakai ini, lalu siapkan pita yang ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Tempelkan pita ke atas bandonya sampai menutupi semua bagian atasnya. Setelah itu, lilit juga ujung bandonya. Kawat bentuk segitiga yang aku buat tadi akan aku tempelkan ke atas bandonya dengan lem tembak. Setelah jadi seperti ini, aku gunakan manik-manik ini dan aku tempelkan ke atas bandonya. Dan selesai! Oh ya, aku juga bikin model yang berbeda loh. Aku gunakan Christmas ornament ini, lalu aku akan lilitkan di atasnya. Dan selesai deh, cat ears headband aku jadi lucu-lucu banget kan? Next, aku gunakan kertas karton warna pink ini dan aku akan bentuk mustache. Setelah itu, aku gunting. Oh ya, aku buat dua. Lalu aku pakai kertas origami warna hitam dan merah, lalu aku gunting sesuai bentuk yang tadi. Setelah seperti ini, aku akan tempelkan keduanya dengan lem fox. Lalu aku gunakan spidol untuk buat motif polkadot di atasnya. Setelah jadi, aku gunakan kawat kembali dan aku akan lilitkan pita kembali. Next, aku akan tempelkan mustache-nya ke atas kawatnya dengan lem tembak. Super cute banget kan? Buat yang suka foto-foto selfie, ini cocok banget loh buat kamu. Selanjutnya, aku pakai kertas karton yang tadi, lalu aku akan bentuk seperti ini. Lalu aku gunting. Setelah itu, aku gulung kertasnya, bentuk kerucut, dan aku lem di sini. Setelah terbentuk seperti ini, gunting bagian bawahnya. Dance,
Lalu, Christmas ornamen yang tadi aku gunakan kembali dan akan aku tempelkan ke bawahnya. Aku juga buat bentuk seperti ini, ikat dan bentuk bulat ornamennya. Setelah itu, aku tempelkan ke atasnya. Aku juga gunakan konfeti warna ini dan aku tempelkan juga dengan lem tembak. Jangan lupa pasang talinya juga ya. Selesai deh topi tahun barunya, lucu banget kan hasilnya? Selamat mencoba ya di rumah. Dan yang terakhir, aku hanya akan menghias kamar aku dengan balon angka ini, biar suasana tahun barunya berasa. Oh ya, aku juga tambahin lampu tumbler yang aku beli di S2 ini. Dan selesai deh, berasa banget kan tahun barunya? Selamat tahun baru 2017 semuanya! Selamat tahun baru semuanya, selamat tahun 2017. Terima kasih 2016. Jujur 2016 adalah tahun yang sangat-sangat berarti buat aku pribadi. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang nonton, yang udah subscribe, yang udah dukung aku di tahun ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah support aku di tahun 2016 ini. Terima kasih atas kritik dan saran kalian yang selalu kalian kasih tahu aku di komen atau di Instagram aku. Terima kasih banyak. Dan aku berharap banget di tahun 2017 channel aku ini bisa berkembang dengan baik lagi, bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Dan aku pengen bilang makasih banget buat subscriber aku yang udah subscribe ke channel aku, udah sampai 22.000 subscriber. Oh my god, thank you so much. So, makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Seperti yang aku bilang di awal, ini adalah video terakhir aku di 2016. So, sampai ketemu tahun depan. Bye! Dan bikin video DIY